Viral tukang tambal masukkan kopi seduh ke ban. Viral video diduga seorang tukang tambal ban mobil yang melakukan teknik tidak biasa. Dia memasukkan kopi seduh ke dalam sebuah ban. Dalam video pendek tersebut, tampak pria tersebut membuka kopi sachet dan menuangkannya ke teko. Setelah dicampur air, kopi itu lalu diaduk hingga rata. Kemudian kopi seduh itu dimasukkan ke dalam ban menggunakan selang kecil. Gokil Albert Einstein pun bengong lihat ini, tulis keterangan dalam video yang diunggah akun Instagram @design.rumahkita pada Selasa 2 Juli 2024. Video ini pun menarik perhatian netizen. Banyak yang tidak mengerti alasan dibalik pria tersebut memasukkan seduhan kopi ke dalam ban mobil. Tak sedikit pula video ini jadi bahan candaan netizen. "Bang, request pakai kopi latte ice ya bang," tanya seorang netizen. "Biar bannya gak ngantuk," timpal yang lain. Ada pula komentar, "Biar ada semutnya, jadi mereka akan bersatu padu gotong royong muterin ban, jadi hemat bensin. Biar butiran kopinya menutup pori-pori ban agar bisa menutup kebocoran secara otomatis jika ditiupkan angin ke dalam," pungkas netizen lainnya.